Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Di surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jadi kita dilarang oleh Allah memakan harta orang dengan cara yang batil. Termasuk dengan cara yang batil adalah dengan cara gosob. Iya, yaitu menguasai harta orang lain tanpa hak. Makanya di ayat ini Allah mengecualikan illa an takuna tijaratan antaradhi minkum. Jadi harus ada keridhaan dari si pemilik harta. Harta orang lain kita pakai, terus si pemilik meridhoinya, itu tidak gosob. Tapi kalau kita menggunakan harta orang lain dan orang lain, si pemilik harta itu tidak meridhoinya, itulah gosob. Karena di ayat ini Allah mensyaratkan harus atas keridhaan si pemilik harta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan terkait dengan tiga hal yang harus kita jauhi, yaitu terkait dengan darah, kehormatan dan harta kaum muslimin. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian. Kalau darah, ya enggak boleh dibunuh, enggak boleh menyakiti orang, atau enggak boleh menjadi sebab orang itu dianiaya atau dibunuh atau disakiti. Kalau terkait dengan kehormatan, jangan digibahi, jangan dijatuhkan kehormatannya, jangan dibuka aib-aibnya. Kalau terkait dengan harta, ya itu dia, terkait dengan pembahasan kita. Ya, jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk cara yang batil adalah gosob ini. Kamu menggunakan harta orang tanpa keridhaan pemiliknya. Hadza shiratun mustaqim.